Welcome back to my channel. Kali ini aku akan memberikan sebuah ulasan atau review terhadap salah satu produk kosmetik. Kalau kalian pengen tahu gimana reviewnya, buat kalian yang belum subscribe aku, silakan pencet tombol subscribe terlebih dahulu yang ada di bawah. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan memberikan review tentang produk dari KL maskara. Di sini tulisannya KL Cosmetic, terus waterproof curling maskara, ini ada tulisannya. Jadi tampak luarnya kayak gini dengan warna hitam dan biru. Terus di sini ada tulisannya memberikan efek lebih tebal dan panjang pada bulu mata. Kalian bisa cek. Gak kelihatan. Ya udah. Oke, kita buka dulu dalamnya seperti apa. Oke, dalamnya seperti ini guys. Waterproof and curling mascara 8 mili. Oke. Jadi, kenapa sih gue tuh suka banget sama mascara ini? Yang pertama, jadi gue pernah pakai beberapa mascara seperti nggak gue sebutin lah, nanti gue dikira ini menjelek-jelekan. Ya, sempet juga pakai punya teman-teman, dan ketika pakai itu selalu di bagian sini bulu mata gue itu gatel terus, berat gitu rasanya, berat gatel ya kayak gitulah. Terus selain itu, kalau sudah kena air, jadi antara bulu mata yang satu sama bulu satunya tuh kelet gini, kelet gitu, terus ya kelet sih, nempel gitu loh. Jadi itu nggak nyaman banget, udah gatel, kelet, berat. Aku nggak suka banget. Jadi ceritanya beberapa waktu lalu itu aku lihat postingan teman aku yang memperlihatkan matanya kayak gini gitu. Terus aku lihat bahwa maskaranya tuh kok kayaknya bagus banget gitu. Terus aku tanya, itu maskara apa? Dan dia kasih tahu aku maskaranya ini. Jadi karena aku suka, aku langsung beli. Saat aku coba pertama kali, rasanya tuh enak banget, nggak kayak yang maskara-maskara aku sebelumnya gitu. Jadi teman-teman, yang dikatakan di sini untuk memberikan efek lebih tebal dan panjang pada bulu mata itu benar banget. Saat aku pakai, memang bulu mata aku tuh kayak jadi lebih tebal, dan yang paling kelihatan tuh panjangnya. Jadi ketika kita pakai maskara ini, itu akan kelihatan banget kalau bulu mata kita itu jadi lebih panjang. Selain itu, ini tuh kalau aku pakai itu nggak seperti maskara-maskara aku sebelumnya yang bikin jadi nempel satu sama lain terus bikin bulu mata itu rontok, itu enggak. Ya jadi tulisan, ya aku nggak gimana-gimana ya, tulisan waterproof di sini tuh memang kurang mencerminkan bahwa itu waterproof, tapi aku suka banget karena apa? Nggak bikin bulu mata rontok gitu. Kalau maskara-maskara waterproof kan biasanya bikin bulu mata rontok ya. Jadi saran aku untuk kalian yang pengen beli ini, emang kalian harus beli. Oke. Dan kalau menurut aku, KL Mascara Curling Waterproof ini itu cocoknya untuk kalian yang memiliki bulu mata yang nggak sebegitu banyak atau dikit lah, dan pendek. Jadi nanti bulu mata kalian kelihatan lebih tebal dan panjang. Aku sangat rekomendasiin maskara ini buat kalian. Sangat cocok untuk acara-acara yang gak resmi, yang santai, untuk keluar sehari-hari itu sangat cocok, karena memang hasilnya itu natural banget. Dan aku suka ini yang bikin kelihatan bulu mata jadi panjang. Yuk kita akan cobain gimana sih hasilnya KL Waterproof Curling Mascara ini. Oke. Biasanya tuh aku kalau pakai tuh ke bawah dulu, terus ke atas. Karena ini minim cahaya banget. Nah, aduh sorry, ke videonya keputus.
suruh, aku suruh. Oke, aku minta maaf karena videonya terjeda. Jadi kayak gini teman-teman, ini tuh bagus banget kalau kalian lihat aslinya. Coba lihat, bandingkan sama yang kiri. Ini tadi sorry. Tuh. Oke, kita pakai lagi yang satunya. Pokoknya buat kalian yang pengen beli maskara, wajib punya atau wajib beli maskara ini. Kok gue gak punya ngaco sih? Tadi itu memang bener bagus banget. Aduh. Dan ini tuh waterproofnya itu gak waterproof banget gitu. Jadi enak, gak bikin bulu mata rontok. Kalau menurut aku loh ya. Oke. Ini kalau kalian mau panjangin, panjangin aja sampai gini gitu. Halo, oke guys, jadi gini hasilnya. Dan mungkin kalau kalian yang pakai mungkin akan lebih bagus lagi karena gue amatiran. Tapi emang ini hasilnya bagus banget dan aku suka. Oke guys, sekian video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, terus like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.